Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran mengungkapkan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan kepada Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah balapan sepeda dunia UCI MTB Eliminator World Championship tahun 2024. Berbanggalah kita sebagai warga Kalimantan Tengah karena dipercaya mengadakan kegiatan balap sepeda dunia UCI MTB Eliminator World Championship di Indonesia, khususnya di kota Palangkaraya. Ini adalah penghargaan besar yang menunjukkan bahwa daerah kita memiliki potensi dan kemampuan untuk menyelenggarakan acara internasional, ungkap Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran yang berlangsung di Stadion Tua Paku, Palangkaraya pada Minggu 19 Mei 2024. Dan hari ini UCI Indonesia sudah tuan rumah sudah 3 kali dari tahun 2020 dan ditempatkan di Kota Palangkaraya. Ini kepercayaan dunia internasional bagi kepercayaan Indonesia dan satu-satunya di Asia. Untuk itu kepercayaan sudah dari dan sama ini akan menimbulkan mutual pertemuan kalau Indonesia sukses. Sehingga dunia nanti akan mengenal Indonesia kembali juga Kalimantan Tengah. Bukan cuma Bali, bukan cuma Jakarta, tapi Kalimantan Tengah itu adalah anak Indonesia. Dunia akan mengenal. Gubernur juga menekankan bahwa acara ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang memperkenalkan Kalimantan Tengah ke panggung dunia. Dari Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Aziz Sampi TV mengabarkan.